Kondisi sahabat kami masih dibius karena keadaannya sekarang dokter lagi berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi minta doanya, mohon doanya untuk semuanya, teman-teman media juga mohon doain sahabat saya Dilan, semoga bisa sembuh. Tadi menjalankan operasi juga. Iya, tapi alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar, cuman masih belum sadarkan diri. Jadi tadi juga banyak teman-teman kami di sana belum bisa ketemu, cuman orang tuanya aja tadi. Sebenarnya tadi kita nggak bisa lihat dia juga sih, kita di sana lebih menghibur keluarganya aja, mamanya, papanya, terus juga om, tantenya, semuanya banyak datang ke situ. Jadi kita bantu-bantu doa aja sih di situ. Pertama sekitar jam 6:30, posisi di Jatiwarna, mobil saya di jalur 2, tiba-tiba ada suara dari belakang gitu kan, ya dari situ saya kaget, kirain koppel saya yang jatuh. Nah udah gitu kan saya 500 meter minggir itu, pas dilihat spion ada mobil nyangkut gitu kan. Nah, jadi mobil itu keseret 500 meter? Iya, nyangkut di belakang mobil saya. Ada dari belakang saya mobil pribadi juga. Katanya, bang, ada mobil menyangkut di belakang. Saya heran gitu kan. Nah, saya udah 500 meter, mobil saya minggir ke bahu jalan, pas dilihat, ya ada mobil gitu di belakang. Udah berasa, bang? Ada kerasa, kirain koppel saya yang jatuh gitu kan. Koppel saya nggak lihat. Di belakang ada mobil, nggak kelihatan. Soalnya kan mobil ini di bawah pantat saya ini. Mobil itu nyangkut nggak berasa ya? Nggak berasa, cuma kedengaran suara aja, dak gitu kan. Jujur sih kaget ya, karena nggak nyampe 12 jam baru habis ketemu dia, habis syuting bareng sama dia juga pula, plus malamnya dia pergi sama teman-temannya, dia ngajakin juga sih untuk pergi, cuman kondisi badan gue tadi malam lagi gitu bagus, akhirnya gue pulang. Bangun-bangun tek ngeliat di grup udah lumayan banyak ada tulisannya semoga Dilan, kenapa nih pas waktu ngebuka ceder, ternyata ada kecelakaan. Abis fighting bro, abis syuting fighting bareng, terus adegannya kita juga bercanda-bercandaan juga. Ya, namanya musibah ya, kita nggak akan ada yang pernah tahu. Ya, yang lain kebetulan mereka kayak pulang syuting ya, bisa nganterin ke rumah, terus kemudian dia mau cepet-cepet ke rumahnya juga karena mesti ganti baju mau syuting lagi. Ya. Dan mungkin ya itu, jadi ya kita juga nggak tahu ya, kita nggak mau spekulasi apakah ngantuk atau lagi apa, kita nggak tahu ya. Sudah di ICU. Dan keadaannya semakin membaik berarti. Insyaallah.
buat teman-teman yang ini nonton minta doanya, semoga Dilan cepat sembuh, semoga Dilan bisa ngelanjutin sinetron lagi dia. Ya, gitu aja sih. Kondisinya sih cukup kritis. Saya nggak bisa bicara terlalu banyak detail ya. Ya, mohon doanya aja karena keadaannya cukup kritis. Dilan itu sudah seperti keluarga untuk saya sendiri karena saya sudah syuting bareng sama dia selalu, setiap hari, setiap saat kita. Chemistry saya dengan Dilan yang sebagai adik saya juga di sinetron dimanapun. Jadi saya tuh sama dia memang dekat. Jadi dengan kejadian seperti ini betul-betul hal yang tidak kami inginkan. Untuk saat ini yang dibutuhkan oleh Dilan adalah doa. Doa semoga Dilan diberikan yang terbaik apapun keputusannya, bagaimanapun hasilnya yang terbaik. Aduh deh, rahasia. Pokoknya yang jelas kalau habis lamaran kan nggak boleh lama-lama. Oh, iya. Jadi ditunggu aja karena pasti aku pasti akan kabarin kok. Karena kan ini juga salah satu kabar bahagia ya yang nggak mungkin aku nggak share sama teman-teman gitu. Pasti aku akan kasih tahu dan akan undang. Wah, deg-degan banget. Kayaknya baru kali ini deh sedeg-degan itu. Cie. Walaupun sering di sinetron, maksudnya acting adegan-adegan pernikahan apa segala macam, cuma kayaknya in a real life gitu ya, kayak kemarin aku berasa yang wah. Akadnya mungkin dan pasti itu pakai adat Sunda, terus resepsinya di Jakarta, internasional. Oh iyalah, pasti sholat istikharah, tahajud, hajat, semuanya. Ya kata-kata orang tua kan itu sangat penting banget untuk aku gitu. Kalau mama dan papa suka, aku akan lebih happy lagi gitu. Dan Reski pun, ya waktu kemarin kan memang dia datang ke Bandung, ketemu sama orang tuaku dan semua kakak-kakakku, memang dia set up gitu untuk pertemuan keluarga. Terus ya udah Reski bilang kalau memang dia mau serius sama aku. Karena dulu gue nggak ada kepikiran untuk sama dia sih, karena satu dan lain hal. Dari awal sih pada saat gue ketemu lagi dia juga bilang kalau dia nggak mau untuk deket-deket doang. Gue ketemu lagi dia juga bilang kalau dia nggak mau pacaran. Kalau mau, kalau cocok kita nikah. Ya gue iya, oke. Okay. Ya gak usah dibandingin sih, tapi yang jelas dia pilihan gue. Dia juga bisa menenangkan gue kalau gue lagi sedikit kusut atau mungkin kesel. Jadi nggak ikut ngompor-ngomporin atau nggak ikut ayo kita segala macam, nggak, dia justru malahan menenangkan gue. Gue rasa nggak ada lagi alasan gue untuk nggak nikah. Kurang lebih sih 5 bulanan lah. Ya sekarang yang kenal lama aja bisa gak jadi. Jadi ngapain nunggu lama-lama. Kalau memang udah serius niatnya, udah semuanya dilancarin, udah deh. Pada saat itu reaksi Cipu sendiri ketika Gue minta mohon bantu doanya. Semoga semua lancar dan moga-moga bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Thank you.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.